Enam pemain diperap dan dibazirkan bakat oleh Selangor. Syahril Fikri. Semasa di Perak, Syahril Fikri jaring 11 gol dalam 10 perlawanan Liga pada 2020. Syahril juga menang anugerah penyerang tempatan terbaik dan hampir menang kasut emas. Tetapi sejak sertai Selangor, Syahril hanya jaring 1 gol dan cipta 4 asis dalam saingan Liga. Masa Syahril di Gergasi Merah juga kurang baik kerana sering alami kecederaan jangka masa lama. Nick Sharif Hasipi. Tidak pasti kenapa Nick Sharif jarang digunakan oleh Michael Faitenbainer. Nick Sharif cemerlang di Pahang pada musim 2020 dengan jaring 3 gol dalam 9 perlawanan Liga Super. Musim 2021 Selangor ambil Nick Sharif tetapi hanya beri 4 kali bermain sebagai simpanan. Tengah musim 2022 Nick dipinjamkan ke Terengganu selepas bermain baik dengan Selangor 2. Nurizwan Abu Hassan. Antara pemain muda paling dapat perhatian satu masa dulu. Nurizwan atau Nuri sering alami kecederaan serius dan masalah disiplin selepas tinggalkan Perak. Semasa di Selangor, Nuri digantung kerana buat isyarat lucah kepada penyokong Perak semasa perlawanan Liga Super. Kelab terakhir Nurizwan bermain ialah Melaka United pada musim 2020, Azamuddin Akil. Lebih diingati semasa bermain di Pahang, Azamuddin Akil sertai Selangor pada musim 2018. Selepas 2 tahun bermain baik dan menang banyak piala di JDT, Alex diambil oleh Selangor untuk mantapkan serangan. Tetapi Selangor sia-siakan kelebihan Alex dengan hanya 9 kali diturunkan pada 2018. Azamuddin Akil sekarang bermain di Kedah Darul Aman. Wan Zek Haikal. Sebelum Arif Aiman dan Safawi Rasid, Wan Zek adalah sayap muda paling menyerlah. Di usia muda Wan Zek dipilih mewakili Malaysia dan bermain di Liga Jepun. Selepas cemerlang di Kelantan dan Felda United, Wan Zek sertai Selangor pada 2018. Tetapi kecederaan serius kurangkan masa bermain dan sering dikritik tiap kali bermain untuk Selangor. Nick Swirat. Dilahirkan di Manchester, England, Nick Swirat mula bermain di Liga Malaysia apabila sertai JDT 2 pada 2016. Selepas bermain baik di Melaka dan PKNS, Swirat dipanggil untuk sarung jersey Malaysia pada 2019. Apabila Selangor serap PKNS sebagai kelab simpanan pada 2020, Nick Swirat jarang diturunkan dan dilepaskan ke kelab Thailand Nombor Pichaya. Al-Haji Kamara terkenal dengan video menangis ketika dilayangkan kad merah. JDT dapatkan khidmat Al-Haji Kamara secara pinjaman dari kelab Sweden IFK Norrköping. Kamara memakai jersey nombor 9 yang dipakai oleh Mak Yu pada musim sebelum ini.